Aksi teror terjadi di dekat gedung Parlemen London pada Rabu 22 Maret 2017. Ratusan orang sedang berada di pusat kota London berlarian setelah mendengar suara tembakan dari gedung Parlemen. Mengutip daripada beberapa sumber, serangan terjadi pada pukul 14.25 waktu setempat bersamaan pada saat Parlemen Inggris sedang menjalani sebuah agenda legislatif. Perdana Menteri Inggris Theresa May juga berada di lokasi untuk mengikuti agenda Parlemen. Namun, berdasarkan sumber independen, Perdana Menteri May saat ini berada di lokasi yang aman. Pada saat serangan terjadi, Perdana Menteri May yang masih berada di dalam gedung Parlemen langsung diantar ke dalam mobil dinas Jaguar untuk dibawa ke tempat yang aman. Sedangkan puluhan anggota Parlemen Inggris berada di ruang pertemuan. Mereka meminta untuk tetap berada di dalam ruangan hingga keadaan dipastikan aman. Insiden serangan ini menyebabkan sedikitnya 12 orang terluka, 4 di antaranya dilaporkan menderita luka serius. Serangan yang dilakukan di area gedung Parlemen Inggris ini dilakukan oleh seorang pria yang menyerang polisi dengan sebilah pisau. Pria tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah ditembak polisi. Saat ini, lokasi serangan masih mencekam dan belum bisa memastikan berapa orang yang terlibat dalam aksi teror ini.